Halo, hari ini hari Selasa, tanggal 11 Juli tahun 2023. Ini kita kedatangan unit TP-Link Omada EAP 110. Dia WiFi router untuk outdoor. Dalam unit ini kita selain mendapatkan unitnya, kita mendapatkan buku panduan, terus adapter POE-nya, kemudian mounting untuk ditempelkan di dinding atau di atap. Dan buku panduan ini untuk fiturnya, satu fast internet portnya, kemudian cloud access. Dia tipenya 80211 NB dan kecepatan 300 Mbps. Untuk power supply nya dia 24 volt pasif POE, kemudian power consumption dia 2,8, dimensinya 75 x 67 x 12 in. Untuk ketebalannya, antena internal di dalam 2x4 dpi omni. Kita unboxing saja. TP-Link Omada. Ini kelengkapannya, ada unitnya, kemudian ada guidebook, buku panduan, buku manual booknya, kemudian wall mountingnya, kemudian ini untuk kabel powernya, dan ini untuk adaptor POE nya seperti ini. Dan baut-baut seperti ini, kelengkapannya unit, manual book, wall mounting, kabel power, baut, dan adaptor POE.